kitab Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya,
Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Anakku yang kukasihi, kepadamu aku berdoa. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Maki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosef, anak Yoda, anak Yohanan, anak Reza, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahas, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seru, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nu, anak Lamek, anak Metusal, anak Heno, anak Yaret, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Sem, anak Adam, anak Allah.